kuning telur, itu ini kuning telur ayam. Kita sudah pas, langsung saja kita aduk sampai halus. Oke, setelah halus, lalu kita masukkan itu tepung beras. Oke, tepung beras, langsung saja tepung beras, ini kurang lebih 2 sendok lebih ya. Masukkan dulu, sedikit ya sendok dulu. Oke, setelah itu, ini ada namanya susu. Itu susu yang biasa dipakai. Biasanya memakai pandan, mungkin akan saya pakai pandan. Pandan itu kita bilangkan ini boleh halus, secara halus mungkin atau sekedar disini nanti setelah putus teman-teman ini sudah manis kan ya. Bisa pakai sekitar 2 sendok ya. Untuk 2 sendok saja. Susu ini harus dengan takaran yang pas teman-teman, karena ini sudah sangat tidak perlu lagi sepertinya ini untuk memakai keju. Ini cukup susu rose blend, susu buang ya. Ini rekomendasi dari teman-teman yang biasa mancing di kolam, memancingkan itu dalam yang terlalu lomba. Oke, ini susu bagus sekali. Sebenarnya saya mau pakai HD ya, kalau dipikir ini HD itu juga sama dibuatnya mengandung tepung juga, jadi tidak perlu lagi saya pikir. Cukup nanti teman-teman bisa pakai foto yang terakhirnya, dan juga jika teman-teman mau pakai langsung saja BH, silakan saja kita masukkan dia akan kita push. Oke, kita lanjut lagi. Oke teman-teman, sebenarnya ini agak ya, siap. Oke, sekarang nanti teman-teman silakan ya teman-teman pakai saja. Oke, ada yang warna biru, ada yang warna merah ya. Jadi sebenarnya aku punya sama saja, memang ada sedikit perbedaan ya, yang merah yang lebih mahal. Itu sekitar 10 menit biar matang seluruhnya. Oke. Sebenarnya rekomendasinya untuk aduk sebaiknya di empang saat akan mengadakan lomba.
hanya tinggal kita nanti tambahkan kroto. Krotonya itu yang bagus ya teman-teman.